Sip. Bapak, seperti apa? Oke. Iya. Agenda hari ini apa? Agenda hari ini adalah pelantikan para ketua PK yang kemarin sudah melakukan muscam yang terpilih ya, yang sudah diumumkan hari ini dilantik bersama kepengurusan. Tadi apa pesan-pesannya Bu yang waktu masa acara pelantikan hari ini? Pesan-pesannya harus terus jaga kekompakan, jaga kesolidan, harus terus bersatu untuk menang. Terus langkah ke depan Bu, setelah pelantikan PK ini apalagi agenda politik program dari Partai Golkar sendiri Bu? Ya pastinya kita melakukan musyawarah dan terus berkonsolidasi. Bu, kan hari ini mulai, kalau nggak salah udah mulai pendaftaran parpol ya bulan Maret ini ya di KPU. Nah ini persiapannya seperti apa dari untuk DPD Golkar sendiri Bu? Persiapannya sejauh ini ya tunggu saja. Ya kita terus bergerak, kita terus jalan. Bagaimanapun juga roda organisasi Golkar tetap jalan. Jadi kalau agenda ke depan Maret ada apa? Parpol. Kita sudah menyiapkan. Tunggu saja tanggal main. Kan ini masih ada Bu yang mengklaim bahwa ya salah ada pengurus yang ini lah. Ini bagaimana Bu nanti Bu? Ya kalau saya sih enggak masalah ya, namanya orang mengklaim sepanjang dia bisa menunjukkan legalitasnya enggak apa-apa. Coba ditanya sama pihak sebelah punya tidak SK pengurusannya atau SK penunjukannya dari satu tingkat di atas. Nah, ini ada langkah-langkah yang akan diambil pihak Ibu enggak untuk menghentikan kalangan mereka, soalnya biar-biar kan terdapat juga untuk memang sangat sebenarnya tidak mengganggu, tapi kalau terus-menerus kita akan mensomasi lah. Itu jangan mengaku tapi tidak punya legalitas. Seberapa besar optimisme Ibu dengan soliditas kader di tingkat bawah? Kenapa? Seberapa besar optimisme Ibu terkait soliditas kader di tingkat bawah? Optimis, harus tetap optimis. Ada lagi? Tanggapannya? Ya. Bapak, seperti apa? Oke. Ya, kita menghormati hukum yang berlaku, ya. Kita tetap kita menghormati hukum yang berlaku, proses hukum yang berlaku. Semoga semuanya berjalan lancar. Dan cobaan ini bagi kader Golkar tidak meruntuhkan rasa kekompakan dan kesolidan untuk terus Golkar menang di 2024. Target tetap, mudah-mudahan harus.